kabar? Kabar baik bukan? Semoga kita semua selalu sehat ya. Jumpa kembali bersama Ibu Agnes dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di pantai ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bu Agnes berharap supaya anak-anak dapat membedakan kalimat efektif dan kalimat bukan efektif. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang kalimat bukan? Apa arti kalimat? Arti kalimat adalah susunan atau kumpulan beberapa kata. Misalnya, kita lihat di sini ada kalimat matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang ini termasuk dalam kalimat bukan ya? Ya, sekarang kita hitung ada berapa kata di dalamnya. Ada kata matahari, ada kata bersinar, ada kata terang. Berarti berapa kata? 3 kata ya. Maka matahari bersinar terang ini termasuk dalam kalimat. Nah sekarang kita akan melihat ada berapa jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada banyak anak-anak. Di antaranya adalah kalimat efektif, kalimat pasif, dan kalimat aktif. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, baik ejaan maupun tanda bacanya. Apa kaidah kebahasaan yang menjadi pedoman? Kaidah kebahasaan yang menjadi pedoman adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Nah, di mana kita bisa melihat EYD? Di sini anak-anak, ya. Di sini ada buku-buku besar. Ini adalah Kamus Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mencari kamusnya di mana? Di perpustakaan. Di sana ada Kamus Bahasa Indonesia yang isinya ejaan yang disempurnakan dan kosakata-kosakata dan artinya. Baik anak-anak, sekarang apa tujuan dari kalimat efektif? Tujuan dari kalimat efektif itu sendiri adalah supaya kalimat itu mudah dimengerti dan dipahami. Ya, itu tujuannya. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri kalimat efektif. Nih, ciri-ciri kalimat efektif. Ada berapa ciri-ciri kalimat efektif? Ya, ciri-ciri kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama adalah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Di sana ada kalimat matahari memancarkan panas dan memancarkan cahaya. Anak-anak, kita lihat di situ ada kata yang artinya sama. Coba kalian lihat. Nah, kata apa yang sama? Kata memancarkan. Kata yang sama menurut EYD tidak boleh diulang. Maka kalimat matahari memancarkan panas dan memancarkan cahaya itu bukan kalimat efektif. Kalimat efektifnya apa? Kalimat efektifnya adalah matahari memancarkan panas dan cahaya. Memancarkannya cukup satu saja. Nah sekarang kita lihat ciri yang kedua ya. Lihat ciri yang kedua berikut. Iya, memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, anak-anak kalian sudah belajar tentang unsur kalimat.
ada beberapa unsur kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, supaya bisa menjadi kalimat efektif, sebenarnya supaya menjadi kalimat efektif itu bisa lengkap unsurnya. Tapi boleh paling tidak memiliki unsur subjek dan predikat saja. Ya. Nah, di sini ada contoh. Udara menggerakkan kincir angin. Ada berapa unsur ini? Ada udara, ada menggerakkan, ada kincir angin. Udara itu subjek, menggerakkan itu predikat, kincir angin itu objek. Maka udara menggerakkan kincir angin disebut kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan lihat ciri yang ketiga. Apa ciri yang ketiga? Coba lihat di sini ya. Kalimatnya jelas atau tidak berbelit-belit. Kita lihat contoh soal, contoh kalimatnya. Sinar matahari menyinari bumi. Coba dilihat ya. Ada dua kata yang mempunyai arti yang sama. Sinar dan menyinari mempunyai arti yang sama. Maka dia tidak efektif. Supaya menjadi efektif, maka sinarnya dihilangkan. Matahari menyinari bumi. Mengapa sinar dihilangkan? Karena sinar dan menyinari mempunyai arti yang sama. Nah, di sini kalimat efektifnya adalah matahari menyinari bumi. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan ibu kali ini? Jelas tidak? Semoga penjelasan tentang kalimat efektif kali ini kalian jelas ya, dan kalian bisa mengerti. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Dadah, selamat belajar. Tuhan memberkati.